Cara verval SIM PKB. Yang pertama, lihat reset dari admin KKG. Terus lanjutkan ke paspor.simpkb.id. Tinggal di paste di situ. Terus tekan login. Tunggu sebentar, kalau ada pengumuman info pretest, tekan OK. Perlu diperhatikan yaitu satuan administrasi pangkal Satminkal. Kalau ingin dirubah itu tekan tanda pensil. Kalau sudah betul, tekan simpan. Setelah selesai, tekan loogout. Dan yang gambar itu terus loogout.